lagi bersama saya, Mama Nirmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Nah, untuk hari ini saya dan suami dan Nirmala ingin pergi ke dokter ya, sahabat semua, karena mau cek kehamilan saya. Apalagi semalam saya terpeleset di kebun ya, sahabat semua. Macam perut saya ini macam sakit sebelah. Jadi saya mau cek ke dokter nanti bagaimana kata dokter. Kita sama-sama pergi ya, sahabat semua. Sekarang saya mau pergi dengan Nirmala dan Bapak Nirmala sekalian. Nah, kita sudah sampai rumah ya, sahabat semua. Udah belum aku? Sudah sampai rumah ya, tapi terus langsung saya pada ini telurnya. Gimana buat aku? Kamu yang makan sendiri. Kita pun sudah sampai rumah dan sudah saya masak. Nirmala mau makan pakai telur goreng ya, sahabat semua. Telur mata sapi kan aku?
Jadi tadi kita sudah cek ya sahabat semua, dan sudah dibagi ini karena selalu saya katanya karena apa namanya itu badanku lemas, karena apapun yang saya makan memang selalu keluar ya sahabat semua. Jadi ya bagilah ini ya, Lactamil. Ini katanya supaya baby pun cepat besar dan tidak selalu mual-mual ya sahabat semua. Jadi tadi pun karena kita cek dia sudah bagi buku kesehatan ibu dan anak. Ini ya. Jadi dia pun sudah letak tadi nomor handphone ada di dalam ya sahabat semua. Jadi ini tadi kita cek ke bidan yang ukur, yang dulu saya selalu cek sewaktu mengandung Nirmala ya sahabat semua. Sewaktu mengandung Nirmala saya selalu cek ke sana, tapi dulu saya ditemankan oleh Kak Sri ya. Tadi pun katanya, kakakmu di mana sekarang, katanya macam itu. Saya cakap di Malaysia lah, kan suaminya di Malaysia tinggal. Oh katanya, jadi dia pun sangat kenal dekat dengan Kak Sri. Jadi langsunglah kita dikenalnya ya sahabat semua. Ih, cepat besar juga anakmu ya katanya, sebab dulu saya pun operasi pendamping saya juga dia yang mengantar ke rumah sakit Delia ya sahabat semua. Katanya udah besar ya, katanya lincah pula, katanya macam itu ya sahabat semua. Jadi syukur alhamdulillah tidak apa-apa ya sahabat semua, karena semalam itu saya memang takut karena semalam itu saya terpleset lagi, dua kali pula terpleset ya sahabat semua. Jadi tadi kita langsung cek, tapi katanya memang syukur alhamdulillah baik-baik saja, tapi cuman badan saya saja yang lelah katanya ya sahabat semua, makanya dibagilah ini ya. Dulu pun saya, tapi dulu sewaktu saya mengandung Nirmala saya minum ini sudah 7 bulan baru saya minum ya sahabat semua, sebab dulu katanya Nirmala sangat kecil, sudah umur 7 bulan Nirmala umur masih 1 kilo 5 on ya sahabat semua. Jadi suruhnya saya minum yang ini masih 2 bulan pun sudah minum ini. Katanya perbanyak makan, katanya makan buah-buahan, makan yang enak-enak, daging, telur, ikan seperti itu ya sahabat semua. Jadi syukur alhamdulillah juga. Oke sahabat semua, jadi sampai di sini dulu lah ya sahabat semua cerita kita hari ini ataupun kegiatan saya hari ini karena tidak ke kebun. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.